Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Alfrimegap. Oke nih teman-teman, jadi sepan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana cara menghubungkan Instagram ke aplikasi Tinder teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita itu menghubungkan Instagram ke Tinder, nanti di Tinder itu ada foto-foto kita atau gambar-gambar kita, media-media kita di Tinder nanti ya. Nah, jadi kita nggak perlu mengupload foto kita di Instagram semua, kita tinggal hubungin aja Instagram kita ke Tinder dan otomatis medianya itu bakalan kecampur dengan sendirinya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana cara untuk menghubungkan Instagram ke Tinder, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu aplikasi Tindernya di sini. Nah, kita tungguin sampai kita masuk tampilan utamanya teman-teman ya. Nah, kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Tinder, kalian tinggal pilih aja di bagian pojok kanan atas teman-teman ya. Di sini kan ada kayak ikon akun atau ikon profil tuh ya, tinggal kalian klik aja di sini. Nah, kemudian kalau kalian pengen menghubungkan Instagram kalian, kalian masuk aja ke bagian edit info. Nah, setelah itu kalian tinggal scroll aja ke bawah di sini sampai ada hubungkan ke Instagram ini teman-teman ya. Nah, tampilkan foto Instagram saya ke Tinder dengan cara menghubungkan Instagram ke Tinder teman-teman ya. Nah, di sini tinggal kalian klik aja di sini hubungkan ke Instagram, tinggal kalian klik. Nah, terus tinggal kalian tungguin sampai proses loadingnya itu selesai. Di sini tinggal kita masukin aja nomor telepon, nama pengguna atau email beserta juga kata sandi Instagram kalian teman-teman ya. Nah, di sini saya mau masukin dulu. Nah, kalau sudah kalian tambahin di sini, tinggal kalian klik aja di sini login teman-teman ya. Nanti bakal langsung diproses. Kalian nggak usah takut kalau ini tuh nggak aman atau ada kemungkinan untuk dihack, nggak mungkin teman-teman ya. Soalnya itu tuh terintegrasi langsung sama pihak Instagramnya ya. Nah, ini ada kode OTP, tinggal kita klik aja konfirmasi. Nah, terus tinggal kita tungguin sampai kita itu masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Tindernya teman-teman ya. Nah, ini lain kali aja, ini kalian bisa izinkan. Nah, kita tungguin teman-teman ya, nanti bakal otomatis Instagram kita itu sudah tercantum di sini ya. Nah, saat kita keluar dan saat kita masuk ke profil dan saat ada orang yang melihat profil kita, dia bisa melihat foto kita di Instagram. Atau kalau video nggak bisa ya teman-teman ya, hanya foto aja. Nah, ini kan Instagram saya kan kebanyakan kan video kan, cuma satu foto, jadi di sini cuma tampil satu foto ya. Nah, jadi begitulah caranya. Caranya itu cukup simple, bisa kalian ikutin aja step by stepnya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke teman-teman, kita aja sini tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.